Bi, buka mama. Buku cana kandela, buku semua, ambil dulu semua ke tas kalian semua. Suasana gempa di SD Cialimun, Kecamatan Kertasari, semua hancur. Warga di Bandung shock akibat gempa M4,9. Rumah langsung runtuh semua. Reni Herawati menceritakan momen rumahnya di Kampung Lapang Sari, Kabupaten Bandung, hancur akibat gempa berkekuatan M4,9. Saat itu, ia bersama suaminya tengah berada di dalam rumah. Tiba-tiba getaran membesar, jadi nggak ada aba-abanya. Langsung aja rumah runtuh semua. Tapi nggak lama kejadiannya, hanya beberapa detik, cuma langsung breuk. Kata Reni, dilansir Detik Jabar, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Pantauan Detik Jabar di lokasi, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024, rumah tersebut berada di sebuah gang Kampung Lapang Sari, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Kemudian di dalam gang tersebut terdapat dua rumah yang hancur terdampak gempa. Beberapa pemilik rumah tampak hanya bisa meratapi kediamannya dari luar rumah. Lagi di dalam rumah, udah nggak kelihatan apa-apa di dalam, karena ketutupin bangunan, ada asap kebul juga. Alhamdulillah masih bisa keluar. Saya lagi duduk aja tiba-tiba goyang yang besar, sambungnya. Reni mengaku berhasil keluar dari rumah karena berada di area dapur. Sementara suaminya berada di ruang tengah dan sempat tertindih bangunan. Dia mengungkapkan gempa bumi tersebut merupakan yang kedua kalinya dan terbesar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat mencatat sebanyak 700 unit rumah warga mengalami kerusakan usai gempa berkekuatan magnitudo 5.0 melanda wilayah Kabupaten Bandung pada pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Saya hanya shock aja, nggak ada luka-luka. Belum tahu gimana ini juga. Nggak bisa ditempatin takut. Rencana ke depan belum tahu. Masih blank, shock. Keinginan mah ada bantuan dari pemerintah, imbuhnya. Boleh langsung pulang kalian. Kaladem, si bapak di mana?